aku janji sama kamu terus, kamu adalah satu-satunya wanita di hidupku, lah semehmu, lah mbakmu, meh mbok, dokondi gitu kan. Kalau kamu ngasih ini ke aku janji gak akan ninggalin kamu, bohong. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang punya utang cepet lunas ya. Semoga yang lagi merencanakan sesuatu cepet selesai gitu ya. Cepet ketemu jalan akhirnya. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak ya kan. Apalagi ini kayaknya musimnya aneh banget deh. Harusnya kan ini masuk musim kemarau, panas ya. Tapi tadi malam tuh hujannya deras banget ya, dan banjir di mana-mana, macet di mana-mana ya kan. Jadi hati-hati, tetap jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit ya. Habis lebaran itu biasanya waktunya untuk berlari kencang gitu ya, masalah pekerjaan gitu, karena habis liburnya banyak banget ya kan. Apalagi di bulan-bulan ini kayaknya liburnya tumpuk-tumpuk ya, bulan ini sama bulan depan tuh ada, pokoknya tumpuk-tumpuk liburnya banyak gitu ya kalau nggak salah. Jadi intinya jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, minum suplemen kesehatan mungkin ya, kayak vitamin C itu butuh banget. Jadi nggak harus melulu berpikiran kalau vitamin C itu mencerahkan mbak, yang bikin kulitnya putih, nggak harus. Tapi biar kalian nggak gampang sakit gitu sih. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Buat kalian yang sering di ghosting, buat kalian yang merasa aku di PHP-in, buat kalian yang merasa aku terjebak di friendzone, tapi ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sengaja basang, ngerti nggak? Yang bajingan, yang ya aku sengaja untuk basang dipakai habis itu dibuang, nggak untuk cewek-cewek yang kayak gitu ya. Jadi hari ini tuh kita bahas tentang kenapa sih kok cewek itu lebih sering baper duluan, yang lebih banyak baper itu cewek. Walaupun pada kenyataannya cowok juga ada, tapi lebih gampang untuk bikin baper cewek daripada cowok. Itu sebenarnya kenapa? Nah ini akan kita bahas. Jadi untuk cewek-cewek yang sering di ghosting, yang sering di PHP-in, yang sering ditinggal pas sayang-sayangnya, atau yang dideketin tapi nggak jadian, atau yang dideketin cuman buat enak-enak doang, kalian harus dengerin konten ini. Dan buat cowok-cowok, dia sekarang mulah pas urus-urusan dewe, nek kowe meh PHP kowe tok ya engko karmane mbok pek dewe, dia ora urusanku. Tapi alangkah lebih baiknya untuk sesama manusia itu mengingatkan ya enggak. Yang penting kan aku sudah mengingatkan gitu ya, aku kasih tahu nih loh alasan kenapa sih kok cewek-cewek tuh gampang baper. Ini loh alasan kenapa tuh kamu tuh sering banget gampang banget jatuh cinta sama cowok. Kalau enggak gampang banget kayak ya aku tuh udah sayang. Itu enggak make sense, guys. Yang pertama itu sudah kodratnya wanita ya, karena wanita itu lebih mengutamakan perasaan daripada logika, itu sudah wajar ya kan. Mau si wanita ini udah terlalu sering kumpul sama cewek dan menjadikan dia itu kuat, menjadi ujung tombak atau menjadi pemimpin, mungkin bagiannya dia untuk lebih mengutamakan perasaannya udah kekikis karena keadaan, karena emang diharuskan, karena emang terpaksa. Tapi kodratnya cewek tuh gak akan hilang, jadi dia akan lebih tetap mengutamakan perasaannya. Kayak sulit untuk mengutamakan logikanya, atau mungkin logikanya tuh misalnya dia menghadapi suatu masalah atau suatu keadaan, logikanya tuh udah ada jawabannya apa. Walaupun si cewek ini udah kebiasaan, udah kayak karena keadaan nih dia diharuskan untuk selalu pakai logika. Sebenarnya kalau cewek dipaksa untuk selalu pakai logika tuh dia agak tersiksa di dalam, karena pada dasarnya dia akan lebih mementingkan perasaannya gitu loh. Mau ditekan logika terus kayak apa, tapi begitu dia kesentuh perasaan sekali, perasaannya terus yang muncul. Jadi emang nggak bisa dipungkiri kenapa cewek gampang baper, karena ya itu perasaannya doang. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, tidak memungkiri namanya wanita itu emang suka dipuji dari sononya. Bohong kalau cewek itu kayak aku tiba-tiba bilang, enggak kok aku nggak suka dipuji. Bohong sekali. Aku suka dibilang cantik, aku suka dibilang kamu cantik ya, rambutnya bagus, walaupun kenyataannya rambutku gak bagus, tapi aku suka aja denger kata-kata rambutku bagus. Walaupun mungkin kulitku gak sebaik kulit-kulit wanita Korea, tapi aku suka aja dibilang, kulitnya bagus ya, atau kukunya bagus ya, walaupun kukuku brocelan kayak gini ya, karena nail art gitu kan, tapi aku suka aja dipuji. Itu kenapa cewek baperan, apalagi kalau ketemu cowok yang mujinya itu tahu selah. Gak semua cewek dipuji, dikasih hujan pujian itu seneng. Aku nggak suka, tapi aku suka dipuji, tapi nggak suka dihujani dengan pujian, ngerti nggak? Kayak semuanya dipuji, semuanya bagus, semuanya terlihat sempurna, itu jijik cewek kalau digituin. Kecuali cewek-cewek yang emang gila atas pujian, yang benar-benar dipuji dengan nggak tulus, dipuji sarkas aja mau gitu ya. Beda cerita sama itu. Tapi kalau terlalu dihujani dengan pujian yang, kamu cantik banget, kamu keren banget, padahal enggak gitu loh.
kayak pujiannya bohong. Nah itu cewek biasanya rata-rata bisa membedakan di situ. Tapi pada dasarnya kalau ketemu cowok yang mujinya bagus, mujinya tepat sasaran, ya sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan, dan si cewek ini merasa aku mampu di situ, dipuji di bagian itu, kena tuh hatinya, ya udah nggak usah repot-repot lagi buat memenangkan hatinya dengan cara apa, cukup dipuji aja biasanya udah langsung kelepek-kelepek. Selanjutnya, wanita itu gampang percaya. Lebih tepatnya, kelemahan wanita itu ada di telinga. Ketika wanita ini dibisikin, kenapa aku bilang mudah percaya? Contohnya adalah kalian aja. Banyak banget yang curhat ke aku bilang, Mbak, dia udah janji gak akan ninggalin aku. Buktinya gak gitu, gitu loh, ngerti gak? Buktinya cewek-cewek di luar sana tuh masih termakan dengan rayuan gombal laki-laki. Jadi dia gampang percaya tanpa ada cross-checknya, tanpa nalarnya. Balik lagi ke poin pertama tadi, karena dia terlalu pakai hati gitu ya. Jadi kalau dibisikin dikit, aku janji gak akan ninggalin kamu. Aku janji sama kamu terus. Kamu adalah satu-satunya wanita di hidupku. Lah semehmu, lah mbakmu, meh mbok. Dokondi gitu kan. Kalau kamu ngasih ini ke aku janji gak akan ninggalin kamu. Bohong. Cewek gampang percaya dengan apalagi ada beberapa tipe laki-laki yang storytelling. Kayak menceritakan hal-hal yang wow, bikin cewek-cewek amiss, padahal itu hiperbola. Padahal itu gak seharusnya begitu. Padahal itu gak sewow kelihatannya. Banyak tipe laki-laki kayak gitu, dan cewek ketemu laki-laki kayak gitu udah pasti kena, udah pasti percaya, udah pasti langsung, wow pacarku, udah langsung gitu. Gak mungkin enggak, ya kan? Contohnya siapa? Koh Tommy. Dia itu mulutnya itu storytelling banget. Jadi dia kalau deketin cewek, buat yang gak tahu Koh Tommy siapa, Koh Tommy itu manajerku ya, emang itu Cina gatel satu. Itu dia kalau deketin cewek sekali, dia akan menceritakan hal-hal yang wow banget. Jadi itu gampang banget dapetin cewek sebenarnya. Cuman bodohnya dia adalah dia terjebak pada satu wanita selama 7 tahun. Habis itu dia diselingkuhin. Itu kenapa aku bilang cewek dan cowok itu sebenarnya sama. Ketika cewek bodoh dijanjiin, aku janji gak akan ninggalin kamu, cowok juga banyak yang bodoh. Nanti gak? Berjuang 7 tahun untuk ngerubah dia jadi cewek baik-baik? Enggak, sama aja. Cewek itu gak harus dirubah jadi lebih baik? Enggak. Ya kalau dia mau berubah jadi baik, ya berubah-berubah aja. Gak usah karena seseorang gitu loh. Ya gak kok? Iya. Begitu. Hebat gak nih? Selanjutnya, wanita itu gampang nyaman. Gampang banget menemukan rumah gitu ya. Itu kenapa lebih banyak BO wanita daripada BO pria. Ya, lebih gampang nemuin kamar tidur hotel yang kayak gitu. Kenapa dia gampang merasa nyaman? Ya karena itu tadi, dia gampang percaya pertama. Gampang dibohongin karena kelemahannya di telinga. Diceritain yang, iya nanti kamu tak ajak ke sini, tak beliin permen, tak beliin balon, tak beliin kue, tak beliin tas, ya udah ikut. Jadi dia gampang, wah aku di... Kadang tuh gobloknya cewek tuh gak tahu mana nyaman. Mana kamu diperlakukan seperti wanita, mana kamu diperlakukan seperti sapi perah, ngerti gak? Digelonggongin aja dulu, digelonggongin, dikasih makan, dikasih vitamin apa segala macam, terus diperah, terus dipaksa untuk melakukan sesuatu, kayak dipaksa, kayak apa ya, kayak kerja rodi gitu loh. Tapi bedanya kalau kerja rodi kan kita disiksa dan gak dikasih enak-enak kan. Nah ini bedanya adalah kamu dikasih kayak tas, kamu apa, apartemen mewah kasih ini, tapi dibuat kentut doang, yang kayak gitu-gitu, itu kasihan. Selanjutnya, wanita adalah makhluk yang peka, tapi terkadang terlalu peka sampai pekok. Hebat sekali kosakataku ini. Terlalu peka, misal sebenarnya anak cowok ini nggak suka sama kamu, kayak cuman nganggep teman aja, tapi karena dia emang sudah berada di keluarga yang budaya keluarganya itu perhatian, sopan terhadap semua orang, terus kamu merasa kalau dia itu, wah dia cuman sopan ke aku, wah dia perhatian, wah berarti dia suka sama aku. Itu yang aku bilang terlalu peka berakhir pekok. Contoh lagi, nih kalau kalian gak paham tak kasih contoh-contoh aja. Percuma aku jelasin panjang lebar, kalian Mbak nanti kalau gini ngasih aku contoh-contoh doang ya. Padahal kasusnya cuma beda-beda tipis gitu loh. Contoh lagi terlalu peka. Kalian terlibat dalam suatu project di mana kalian harus syuting. Ada kamera di sini, di mana lensa kamera yang sekarang ini di depanku ini, yang kalian lihat aku ini tuh lebih detail daripada mata manusia. Contohnya pori-pori lebih kelihatan, warnanya juga beda, detail-detail baju kalau ada bulu-bulunya juga beda. Nah, misal kamu itu aku nih cewek, ada di satu project di mana ada satu laki-laki di sini, kita harus beradu acting bareng nih di depan kamera. Terus delalah kita lagi di outdoor dan ada daun jatuh. Kalau harus nunggu makeup artisnya atau nunggu asisten yang ngambilin kan agak PR ya. Akhirnya si cowok yang ngambilin daun itu. Tapi karena kamu saking pekanya berakhir pekok, berasa itu adalah suatu perhatian yang istimewa ke kamu, padahal mah enggak, itu biar mengefisiensikan waktu, biar mengefisiensikan orang bergerak gitu loh. Kayak sebenarnya itu bukan tujuannya untuk membuat kamu merasa wow, kayak
membuat kamu ngerasa wah aku diperhatiin, enggak, tapi emang harusnya gitu, ngerti nggak? Itu yang maksudku terlalu peka berakhir pekok. Jadi itu teman-teman, kenapa kok wanita ini gampang jatuh cinta, kenapa kok cewek ini tuh gampang baper, mudah sekali baper, dibuat baper sama semua orang padahal dia tahu kriterianya abis. Mungkin ada beberapa wanita yang punya kriterianya banyak dan dia merealisasikan hal itu, tapi sebagian besar wanita ketika mempunyai kriteria A, B, C, D itu cuma di mulut doang, actionnya nol. Begitu dia udah kena di telinga, dikasih cuap-cuap banyak apa segala macam, cerita-cerita yang oh iya dulu aku itu ini A, B, C, D, cerita-cerita masa lampaunya dia yang terkesan keren gitu ya. Coba aja cowok yang cerita macam-macam yang membuat kalian emes keren, suruh nyeritain ke temen cowoknya dia, cece mesti, karena dia tahu pasarnya dia cerita itu kemana ya, ke kalian para cewek-cewek. Jadi hati-hati. Jadi begitu, itu yang menjadikan wanita itu gampang baper. Jadi hati-hati guys, saranku dari semua poin yang aku sampaikan intinya adalah bentengi dirimu dulu, buat dirimu bahagia jadi kamu gak haus akan bahagia, buat dirimu nyaman jadi kamu gak haus akan kenyamanan yang dikasih orang lain, dan jangan mudah terkelabui oleh omongan pria yang masuk ke telingamu gitu sih. Kalau nanti pada saatnya kamu akan dapat pasangan, ya dapat kok, gak harus terburu-buru, gak harus sak kacakele gitu, gak harus gitu sih. Jadi perbaiki dirimu, kasih kualitas dirimu tuh lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi tetap realistis. Kalau kamu misal nih, kamu mematok suatu kriteria di umur 25 tahun itu A, B, C, D, kalau kamu makin tua kriteria itu tuh gak mungkin sama, mungkin bisa bertambah, mungkin berkembang atau makin sedikit gitu. Jadi lebih ke apa ya, kayak investasilah ke dirimu, jadi kualitas dirimu makin baik, tapi tetap sadar diri gitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you next video, bye.